guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian caranya menambahkan efek Instagram kita menjadi seperti permainan Flappy Bird. Nah, buat kalian yang masih bingung efeknya gimana, jadi kayak gini. Nah, jadi yang aku maksud tadi seperti gambar yang sebelumnya ini tadi. Jadi di sini aku mau kasih tahu ke kalian gimana bisa masukin efek itu ke Instagram kita. Nah, kalian perlu tonton video tutorial ini sampai habis ya. Tapi sebelum kita mulai videonya, pastikan dulu kalian udah subscribe channel aku dan udah nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, lanjut aja kita tonton. Oke, gak usah pakai kelamaan lagi, mari kita mulai. Di sini caranya gampang banget. Kalian buka Instagram kalian masing-masing, lalu di sini kalian search aja nama Instagramnya. Oke, jadi di sini kalian ketik aja namanya Devo Sun Sky ini. Lalu kalian jangan lupa untuk follow dia atau ikuti dia di Instagram. Kalau sudah, kalian kembali ke menu home atau beranda kalian, lalu buka kamera kalian. Oke, jadi kalau udah masuk ke kameranya, kalian langsung aja ke handsfree. Terus di sini kalian lihat nih efek-efeknya. Nih udah muncul kan efek Flappy Bird-nya. Dan di sini juga kalian bisa dapat banyak efek. Dia ada ini salah satunya kayak buat muka kita nggak jadi lucu deh. Seperti ini atau ini. Oke, jadi di sini aku mau coba main. Jadi kalian itu pertama ketuk dulu kayak mulai videonya, baru kalian ketik bird-nya ini ya. Jadi kita mulai. Lalu kedipin mata. Ya, mati. Kita coba lagi. Buat kalian juga yang pengen punya efek di Instagramnya kayak lagi lomba makan kelereng itu, kalian bisa follow Instagramnya. Di sini aku bakal kasih tahu. Oke, jadi caranya sama aja kayak tadi. Kalian harus cari nama Instagramnya CryLoveHim ini. Terus kalian sama harus follow dan kalian kembali ke kamera. Oke, jadi di sini aku udah masuk ke kameranya lagi. Terus kalian klik yang efek ini. Nah, terus lihat ini udah ada gambar telurnya. Nah, ini kalau diarahin ke muka kalian nanti akan kayak orang lomba balap karung. Balap kelereng, makan kelereng maksudnya, teman-teman, maafkan. Nah, jadi itu tadi tutorial cara menambahkan efek Flappy Bird di efek Instagram kita. Semoga video ini tadi bermanfaat. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik like. Dan jangan lupa untuk komen. Dan jangan lupa juga buat kalian share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga yang terpenting, kalian subscribe channel aku dan aktifkan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, see you on next my video. Bye-bye.